Di momen Idul Fitri 1444 Hijriah, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan silaturahmi kebangsaan ke sejumlah tokoh nasional. Selain untuk mempererat tali silaturahmi, silaturahmi kebangsaan bertujuan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Sikap hormat kepada senior ditunjukkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mengunjungi mantan Panglima TNI Laksamana Purnawirawan Widodo AS di kediamannya di Jakarta. Momen pertemuan keduanya ini merupakan bagian dari rangkaian silaturahmi Idul Fitri 1444 Hijriah. Pertemuan kedua tokoh nasional ini diisi dengan canda gurau, makan dan foto bersama. Tak ketinggalan dalam silaturahmi ini, Widodo AS mendoakan Menhan Prabowo Subianto agar selalu meraih kesuksesan. Silaturahmi kebangsaan Prabowo dilanjutkan dengan menemui mantan Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal Purnawirawan AM Hendro Priyono, di kediamannya di Patal Senayan, Jakarta. Pertemuan kedua tokoh yang pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus ini berlangsung hangat, diisi dengan diskusi ringan masalah kebangsaan, yang sesekali diiringi gelak tawa, seraya bernostalgia mengingat cerita Prabowo maupun Hendro saat masih aktif sebagai prajurit Baret Merah Kopassus. Tim Liputan iNews melaporkan.